nasi dalam perut ni? Dua kali makan. Tengah ada selera ni Faizal, makanlah. Sedap bu. Ui, nasi goreng ni, ya Allah. Ibu, air tangan ibu ni, apa dia masak semua sedap. Tengok ah. Aku pasal takut nanti dah sampai Australia, tak dapat dah merasa ni. Wah, makan. Hmm, cakap pasal Australia ni, berapa hari je lagi anak ibu nak pergi ya? Entahlah. Saya lupa ke, dah lama dah Daniel tunggu kat rumah ni. Kan dah janji nak pergi butik pengantin. Hah? Bila masa pula Sal janji nak pergi butik pengantin? Lah, pagi tadi Mama dah tanya dengan Sal. Sal mengelamun ke masa Mama tanya? Yalah kot, mungkin Sal tak dengar apa Mama cakap. Lagipun Ma, kan Sal akan bagi tahu Mama tarikh hujung bulan ni. Ya, Mama tahu tapi dah janji. Kira jadilah tu. Kawan mana pula? Mami tak pernah tahu pun Irene ada kawan lelaki lain selain Faizal. Kalau perempuan tu, ramailah Mami kenal. Ah, ada. Cuma Rin je tak pernah kenalkan kat Mami. Faizal mana? Bukan ke tadi keluar berdua? Macam biasalah. Dia bagi duit, suruh beli barang macam-macam. Kata nak datang balik, last-last dia sendiri yang hilang. Tak berubah-ubah Faizal ni kan? Dia ingat dia tu pelari pecut. Kena kejar macam ni. Takpelah Mami, tak payah fikir pasal dia. Buat sikit hati je, sikit otak je. Nak lari, nak naik dulu lah. Rina panas ni, tak selesa nak naik.